Di sini kamu bisa temukan the new generation crossover utility vehicle terbaru dari Honda, yaitu Honda BR-V World Premier di Indonesia loh. Keren kan? Yuk kita lihat. Tampil gagah dengan desain Honda BR-V yang bold dan kuat, sama kayak mobil-mobil Honda terbaru lainnya. Desain depannya memiliki solid wing fans. Honda BR-V dibuat sesuai dengan kebutuhan keluarga Indonesia. Jadi jalan-jalan bakal lebih rame dan seru pastinya. Makanya Honda BR-V punya 7 tempat duduk. Dan kalau kamu punya banyak barang, gak usah khawatir. Karena Honda BR-V sudah ada roof rail-nya. Oh iya, Honda BR-V menggunakan mesin 1.5 liter i-VTEC. Biar nggak telat kemana-mana, serta ground clearance yang tinggi. Jadi nggak perlu khawatir dengan kondisi jalanan dimanapun. Kayaknya dari tadi kita udah ngomong terus deh, kamu. Mendingan kita langsung lihat cuplikan jaket 48. Yuk. Limited edition car Honda selanjutnya, yaitu All New Jazz RS CVT Limited Edition. Seperti yang kita ketahui, bahwa Honda Jazz merupakan mobil hatchback paling populer di Indonesia dan sudah menerima puluhan penghargaan. Betul, yang bikin ini cool banget, All New Honda Jazz RS CVT Limited Edition itu atapnya berwarna hitam, jadi beda dari Jazz yang biasanya. Terus, velgnya juga warna hitam loh, keren abis kan? Sebenarnya dalamnya itu loh yang paling spesial, gabungan interior antara merah dan hitam bikin nuansa balap All New Honda Jazz Limited Edition ini makin sporty. Wah, pokoknya dengan All New Jazz Limited Edition, berkendara rasanya semakin cool. Tidak perlu ketakutan, walau kau terpisah, ya. Tapi yang pasti ada lebih, percayalah pada dirimu. Get up on it! Prima! Special Edition. Desainnya sporty dan berkelas banget. Kayak aku gitu. Wow. Desain eksterior New Honda CR-V CVT Special Edition kini hadir dengan penambahan aerokit. Mulai dari spoiler depan, samping, belakang, dan juga pada tailgate-nya. Di dalamnya, kita bisa temuin tempat duduk dengan sentuhan kulit yang mewah. Pokoknya berkelas banget deh. Buat nemenin perjalanan kamu, New Honda CR-V CVT Special Edition 3 punya touchscreen AV system yang canggih. Jadi bisa dengar lagu JKT48 dari jalan. Buat kamu yang mau lihat mobil-mobil Honda lainnya, langsung aja datang ke booth Honda di GIAS 2015 di Indonesia Convention Exhibition Birthday City. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Honda Isme ya. Dadah!